Hi guys, jumpa lagi dalam channel saya, ITB Channel. Kita tukar ke mai bulu manutuai di Epo kemarin. Baru saya dulu. Ayam pencen guys, ayam pencen manuk tuai itu. Kaboy bulu guys, kan nunung nga ito. Nunung nga yun ako na. Thank you.
pakai panel, kita boleh jimat masa guys, cepat, sebab kita tak ada masa untuk nyalakan api kayu. Kita baru balik dari kebun, sudah lelah, tak ada masa untuk nyalakan api kayu guys. Lebih senang kalau kita pakai panel, cepat. Untuk yang di luar sana, kalau mau masak ayam lebih mudah lagi, lebih senang pakai lapan ini. Untuk memudahkan kerja-kerja kita. Siap, siap guys. Dalam masa kurang daripada 5 menit, ayam kita sudah sedia untuk dipotong. Kita cuci dulu sebelum kita potong guys. Kita potong ayam yang kita sudah bakar tadi guys. Cara potong ayam pencen. Cara potong ya guys, macam ini. Ayam kita sudah guys. Gemuk guys, cuma lemak ya. Lemak mana sesuai ini. Ada telur guys, ada telur. Telur. Mangkoknya ya, kalau mungkin mantap loh.
Okay. Ini sini guys, yang pencet ram stop kami dah punya telur. Gemuk sangat malam ni guys. Baru hujan guys, sekarang hujan. Masih sempat sempat sampai rumah tadi.
sarang telur deh guys. Pakai telur. Punya perut guys, kita bersihkan dia punya perut. Kita pakai gunting. Gunting guys, perut ayam ya, kita bersihkan di punya perut ayam. Ini orang yang ekspor saja pakai gunting macam ini guys. Kita sudah cuci bersih-bersih. Kita potong guys. Perut ayam guys, perut ayam. Ini dia punya telur guys, telur ayam. Ayam guys. Yang lemak-lemak kita buang dalam plastik guys. Ini. Tadi guys.
sudah campurkan lagi, gaul-gaulkan, gaul dengan penuh rasa sayang ya. Oke guys, ini ayam yang telah saya potong tadi, dan ini dia punya bagian telur dia dan perut dia. Jadi bahan-bahan yang saya gunakan dalam ini ada bawang putih, halia, serai, dan satu lagi secukup rasa. Ini kita gunakan garam, kicap, soya, cap kuda, kicap pedas, jenama masuri, kicap pedas. Dan sekarang kita campurkan garam kurang lebih dalam 3 sudu setengah, secukup rasa dalam 1 sudu. Bawang kita tuang habis yang kita telah tatakan tadi guys, dan kita pakai Masput Stewart Fragrant jenama ya. Kita tuangkan sedikit, lebih kurang dalam 1 sudu. Nah, lepas itu kita campur ke dia biar sebati dengan secukup rasa garam di dalam isi ayam pencen tadi. Lepas itu kita tuangkan kicap pedas manis jenama masuri, lebih kurang dalam 2 sudu, dan kicap hitam lebih kurang dalam 1 sudu. Oke, kita gaul dia lagi, campurkan biar ayam sebati dengan perencah yang kita campur. Lepas itu baru kita tuangkan minyak bijan untuk bau dia, menyelerakan. Minyak bijan kita tuang dalam 2 sudu guys, untuk bau dia lebih wangi lagi, lebih mantap lagi guys. Oke, kita tuang telur ayam dengan perut. Minyak goreng jangan banyak, dalam tuh alia, cili. Oke guys, kita tunggu minyak kita panas untuk kita menggoreng ayam pencen yang saya potong tadi. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah halia, bawang merah, bawang putih, cili padi. Minyak kita sudah panas, kita tuangkan bahan-bahan yang telah kita sediakan tadi. Kita tunggu minyak, kita masukkan ayam pencen. Orang cakap ayam pencen, tapi sama saja ayam itu, dia pencen ayam tua.
bawang kita kekuningan, kemudian kecaminya baru kita masukkan ayam. Oke guys. Sekarang bawang kita hampir kekuningan, kita tuangkan ayam tenggiri. Ini cara-cara kita masak ayam tenggiri supaya bau dia lebih menyegarkan, lebih sedap. Oke, sementara itu kita tutup ya guys. Kita masak dan kita campurkan sejenis daun untuk dia bau wangi, daun bungkang, kita panggil daun bungkang. Kita tawarkan sedikit. Oke okay guys, pacu kita tutup ya guys supaya dia matang. Oke, selepas ayam itu masak nanti kita akan simpan ke dalam dishwasher kulkas untuk melembutkan isinya. Oke okay guys, ini ayam yang kita goreng pakai kuali tadi. Kita tunggu dia punya kuah dia kering. Setelah itu kita akan pindahkan dia ke freezer cooker selama 20 menit kita masak dengan freezer cooker untuk melembutkan lagi dia. Kita tunggu air dia kering sedikit guys. Lalu kita pindahkan dia ke dalam freezer cooker. Nampak akan sedap guys. Kita gunakan guys agak kuat sedikit supaya mempercepatkan ayam kita masak dan mengeringkan kuah dia guys. Oke okay guys, sekarang kita tuangkan dalam pressure cooker. Kita masak lebih kurang dalam 20 menit untuk melembutkan daging ya. Tambahkan sedikit air guys. Oke, kita tutup. Oke, kita tunggu sampai 20 menit guys. Supaya isi daging ayam penjantan lembut.
Hey guys, sekarang ayam yang kita masak menggunakan susu koko tadi sudah mendidih guys. Cuma kita tunggu sedikit masak lagi untuk kita rilis ke tiga susu, baru kita dapat nampak ayam yang kita masak di dalam. Halo guys, ayam yang kita masak dengan susu koko tadi sudah masak guys. Tapi sebelum kita buka kita punya periuk, kita mau rilis ke punya susu dulu guys. Kalau tidak rilis ke punya susu, dia high pressure dalam, nanti dia mesuk guys. Habis sudah punya ayam, sudah dapat makan. Oke guys, sekarang ayam yang kita masak tadi sudah lembut guys, sudah siap dimakan. Lembut guys, mantap guys, mantap. Siap. Ayam kita sudah masak guys. Sudah masak, sudah buka dia punya untuk perut guys, sudah masak. Sekarang kita mau makan ya guys. Halo guys, kita mau coba dulu ayam yang kita masak tadi guys. Sedap guys. Jadi kalau kita makan dengan sirih jeruk lebih sedap guys. Dia manis-manis pedas-pedas. Ini ayam yang saya masak tadi guys. Ayam pencen. Saya masak menggunakan susu koko selama 20 menit. Isi dia lembut. Coba kita masak selama 20 menit untuk isi dia. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. I love you all. Bye-bye, guys.